Ada Rik, gantinya Puji. Kenapa masih belum ada? Masih nyari-nyari atau gimana Rik? Gak nyari juga sih, nyantai aja sekarang jalanin kerjaan dulu ke depannya, fokus. Kan di sini yang kelihatan di sini tadi jualan, terus bagi-bagi giveaway, hoki-hoki, terus konten beberapa tadi seru banget pokoknya di dalam. Ini dalam rangka diri belajar apa, belajar bisnis juga nggak sih bang? Ini dalam rangka aku sebagai duta dari Presta. Kamera tengah itu. Bang, kemarin kan sempat update IG story yang ada love-nya itu bang, itu tanda buat Puji atau emang ada yang baru nggak sih bang? IG story yang ada mana ya? Iya, bayangin ada love-nya. Mana? Buat Puji yang di podcast bareng yang baru, bang. Iya, ya, di podcast. Tapi kalau sama Pate emang seru ngobrolnya terus. Kadang nggak jelas juga sih, jadi kalau udah di kafe gitu ya. Kamera bang, kiri bang, kiri bang. Bentar, mungkin pasca diri putus lebih banyak menghabiskan waktu dengan adik-adik juga nggak sih? Sebisa mungkin ya, kalau bisa bareng keluarga, tapi kan waktunya susah, jadi kayak seminggu sekali diusahain bisa ngumpul bareng keluarga, kalau misalnya nggak bisa ya dua minggu, dua kali, dua minggu sekali gitu. Soalnya kayak mereka sibuk, aku juga ada kerjaan, jadi susah aja kadang-kadang. Sorry, kamu kamu pengantinnya Puji belum sih? Iya. Oh, kamu titipannya pertanyaannya itu ya? Iya. Udah ada, Rik, pengantinya Puji. Kenapa masih belum ada? Masih nyari-nyari atau gimana, Rik? Gak nyari juga sih, nyantai aja sekarang jalanin kerjaan dulu ke depannya, fokus. Berdoa semoga semuanya lancar. Tori, kamu belum ada yang sama Puji. Nih gimana, Bang Tori? Ada Tori Puji. Iya, khusus kan di Bang Tori. Khusus enggak ada kereta khusus yang bahagia bersama. Rik, terakhir Puji udah update masak buat cowoknya, gimana kamu tanggapannya masak nasi goreng? Aduh, ketawa aku gak ikutin. Ini udah mulai banget.